Kalau aku ngerasanya ini gak sih flagnya? Flag. Kalau kerutan takdir ya? Iya, kerutan oh, takdir. Gak kena lagi. Enggak, aku malah kayak agak berminyak gak sih? Iya, berminyak di area sisinya. Beruntusan. Gak pernah ada keluhan beruntusan jerawat berlebih. Gak ada. Iya kan? Ya, aku gak pernah jerawat. Komedo bagian hidung. Karena aku jarang jarang maskeran, jarang jarang orang cewek banget ya, Mbak. Jadi mau ditingkatin lagi untuk kecerahannya? Atau iya, kerutan? Kerutan sih, aku lebih ke kerutan dan ini flek ya? Untuk rutinitas perawatannya saat ini yang akan gunakan? Saya hanya menggunakan facial wash, essence, sama night cream. Dan itu pun baru beberapa bulan. Siangnya enggak pakai krim? Kadang pakai, kadang enggak, lebih sering enggak. Nah, terus sama untuk sunblocknya? Enggak pernah. Belum dipakai. Enggak pernah, jarang. Enggak pernah malah. Itu gara-gara dikasih dia aja baru maskeran. Mohon maaf, kasih tahun kelahirannya? 82. Bulannya, Kak? 10. Cek kulitnya di foto dari ini. Maskernya dipakai. Kamu boleh divideoin kan? Oh, iya. Soalnya dia takut nuntut saya kalau masuk video. Ya Allah. Endorse ya, Kak. Gue harus bayar ke dia. Terus harus gimana Mbak nanti kasih tau ya. Ya, 90% Pitera. Pitera ini dari fermentasi beras Jepang ya, Kak? Dia menyerupai kelembapan kulit alami kita. Nah, Pitera ini juga bisa membuat kulit lebih sehat, halus, kenyal, dan tampak sebening kristal. Nah, ya di sini sudah ada hasilnya ya, Kak. Untuk total skornya udah bagus nih, Kak, 50%, karena untuk standarnya itu 50%. Di sini yang paling rendah sama flek hitam, sama-sama yang Kakak ingin tingkatkan. Nah, untuk usianya Kak Asti seperti 37 tahun. Pas sih. Iya. Tapi tua ya. Ini untuk aduh, gue deg-degan kan 50 tahun. Teksturnya udah bagus, Kak. Kencangannya masih oke. Kerutan, kecerahan, sama flek hitam di sini. Yang paling rendah adanya di flek hitam. Kakak mau lihat untuk flek hitamnya? Aduh, serem nggak? Coba boleh deh. Apa aja silakan. Nah, ini flek hitam yang sudah muncul ya, pasti yang titik kuning ini. Invisible yang ini akan muncul di kemudian hari kalau misalkan kakak tidak melakukan perawatan. Kayak gitu sih, Kak. Nah, facial treatment essence ini dia juga bisa membantu kayak untuk menyamakan noda, dia memperkuat fungsi ketahanan kulit kita juga sih. Berarti bisa direkomendasikan untuk coba ya? Iya, untuk cobanya sih facial treatment essence. Cuman kalau untuk tambahan ya, untuk flek hitam dan pencerahan dia bisa dibantu sama si yang Genoptic Aura Essence. Oke. Okay. Gitu. Dia bisa untuk menyamarkan noda, membantu mencerahkan, seperti itu. Dia ada versi trialnya gitu gak yang bikin dulu terus kita coba cocok apa enggak gitu? Bisa, nanti ya? Kita demoin juga ya, Kak. Oh gitu. Nah, biar kakak ingat untuk cara pemakaiannya. Sampai sini kasih mau ditanyain lagi? Udah. Udah cukup ya. Jadi intinya benar ya aku keluhannya di ini. Iya, adanya di flek kita. Kalau yang lainnya maksudnya tadi masih aman tuh 50% itu berarti enggak damage banget gitu. Enggak, flek hitamnya aja sih, Kak. Jadi kalau kakak misalkan tidak melakukan perawatan untuk hasil kulit kakak kan seperti ini. Ini kulit kakak yang sekarang. Dia udah mulai mau. Iya, ini yang sekarang. Nah, kalau kakak sering rutin melakukan perawatan, hasilnya akan seperti ini. Flek hitamnya akan tersamar ya, Kak. Kayak gitu. Kita kalau untuk flek hitam itu dia memang enggak bisa hilang. Paling kita bisa mencegah sama menyamarkan. Karena memang nggak bisa, kalau yang ini nggak bisa terlambat ya? Makanya aku save ya? Iya, boleh. Kita demoin dulu ya, Kak? Boleh. Ini apanya? Boleh pakai ini dulu, Kak. Kita demoinnya di tangan ya. Oke. Kalau ini toner ya? Dipakainya di kapas ya, Kak, dituang secukupnya. Di sini, di sini gitu. Iya, diusapnya ke atas ya, Kak. Gini.
areanya mana aja yang dihindari? Area mata sama area matanya sampai sini. Iya, sampai sini itu sih. Oh, sampai sini. Nah, jadi yang wajah mata ya, dia fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati sama penyerapan sel-selnya lebih cepat maksimal. Oh. Jadi dia emang ininya ya, apa urutannya ya? Urutannya. Oke. Okay. Kalau sudah taruh di sini kak. Tangannya. Ini ya. Nah setelah itu penggunaannya facial treatment essence, dia langsung di tangannya, tangannya boleh seperti ini kak, kayak gini. Untuk nanti kakak lebih... di rumah pakainya 2 drop ya, seperti butir koin. Oh, okay. Nah, kalau ini kan untuk ditekan contoh. Oh, jadi 2 kali begini. Iya. 2 drop. Nanti tepuk deh kalau mau gitu. Iya, nah, kakak usap. Usap. Iya, pakai toner itu kakak usap ke atas sambil kakak tepuk-tepuk perlahan. Nah, iya, kakak usap sambil tepuk-tepuk biar cepat meresap. Oh. Lebih lembab ya. Lembab. Sampai apa sih Mbak? Gradiennya sampai ini. Yeah. Sampai masih terasa gimana ketika mau pakai ke sini? Kalau misal kakak merasa ini sudah meresap, boleh langsung dilanjutkan. Kalau ini kayak seperti pakai krim biasa sih kak. Kalau nanti di tangan kakak tuang satu drop ini, kakak titik-titikin, baru kakak usap ke seluruh wajah. Nah, kalau ini boleh diusap aja. Biasa aja ya. Iya. Arahnya nggak di kalau di pipi itu ke samping, ke atas. Ini untuk itu tadi flek hitam ya? Iya. Kalau yang merah itu untuk apa mbak? Yang kalau merah itu dia anti aging kak. Ini untuk paket pemulanya ada facial treatment essence 75 ml. Yang tadi yang pertama. Yang ini yang essence-nya kak. Yang FTG-nya. Iya, FTG-nya yang Viteranya. Nah ini sabun cuci mukanya sama serumnya kak. Serum yang Aura. Ya ini yang untuk yang ini. Ya, ini. Yang ini. Oh, ada yang paket ini. Paket okay. Ini. Nah, kalau yang satunya lagi. Ini coba yang ini. Nah, yang satunya lagi kayak gini, Kak. Dia dapat clear lotion, essence sama pelembab RNA. Kalau Mbak merekomendasikan ini atau karena kakak kan masih ada pelembabnya ya di rumah. Mm-hmm. Bisa di enggak pelembab aku enggak pakai. Tadi yang pagi apa? Enggak pakai. Oh enggak ada. Day cream. Iya itu sama aja sih. Oh sama aja. Day cream night cream itu bisa ya, buat pelembab. Nah, ini kalau mau yang ini dulu sih. Karena concern-nya adanya di flek hitam ya. Karena kalau ini enggak ada serumnya. Kalau mau ambil ini bisa, tapi tambahan untuk kejiman produknya ini. Jadi untuk keluhan tadi aku disarankan yang ini ya. Iya. Jadi ada ini cuci muka ya. Sabun cuci muka. Sabun cuci muka. Nah, ini essence-nya yang ini, terus ini serumnya ini. Berarti yang clear lotion-nya dia enggak ada. Clear lotion-nya enggak ada. Clear lotion itu kalau biasanya di apa ya? Yang biasa kita pakai kalau clear lotion toner. Gitu. Ini sama kayak toner. Iya, ini memang toner. Iya, toner itu memang toner. Ini toner ini. Dapat 6 saset sampel serum ya kak. Yang ini Genoptic Aura Essence, Spot Essence, sama RNA.
Yang ini untuk flek juga. Kalau yang ini dia anti aging untuk mengecilkan pori-pori, kerutan dan mengencangkan. Nah, ini aku kasih eye cream. Dia pakainya untuk area mata ya. Oh, yang tadi Mbak jelasin ya. Nah, kalau yang ini pelembabnya. Okay. Bisa bedain kan ya kak? Ini kan ada bacaan RNA eye cream. Nah ini pelembab. Pelembabnya tuh dipakai setelah serum. Eye cream dulu, baru pelembab. Okay. Jadi pelembab terakhir aja ya? Iya, pelembab terakhir, eye cream dulu sama pelembab. Pelembab pakainya batasnya sampai tulang pipi ya, sampai sini. Oh, iya. Di sini semuanya udah eye cream. Okay. Di sini eye cream. Jadi oke. Okay. Pakainya sebutir mutiara, kakak tetes ini 1-2. Boleh kakak usap 1-2 atau 1-2. Jadi satu putaran aja sih kak. Gini. Iya. Gini. Iya. Oke. Okay. Ada lagi kak? Sudah. Kalau mau pakai yang ini dulu aja. Setelah ini habis, baru kakak gunain serum yang ini. Sebentar mbak, apa bedanya ini sama ini tadi? Ini sama. Oh ini sama. Ini yang. Cara penggunaannya seperti tadi ya kak. Duluan mana? Ini sama ini dibarengin mis? Sebenarnya kalau kakak mau pakai tiga-tiganya langsung boleh, pakai yang si genotik spotnya dulu. Cuman kalau kakak mau coba satu-satu juga boleh. Okay. Misalkan nanti malam kakak pakai yang ini satu, besok paginya ini, besok malamnya ini, kayak gitu sih bergantian. Okay. Kalau kakak mau pakai sekaligus juga boleh. Aman juga ya. Baik. Ada lagi kak? Sudah. Terima kasih ya mbak. Ada member MAPL atau fogonya kak? Ada. Oh, dua kali pagi dan malam? Iya, pagi sebelum kakak aktivitas setelah mandi. Malam itu sebelum tidur. Oke, langsung ke sana. Kasih.